Assalamualaikum teman-teman semuanya. Hai, jumpa lagi dengan Dapur Afifah. Kali ini aku mau berbagi resep ayam geprek dadakan ya. Sini aku udah punya ayam ungkep. Terus nanti ini akan digoreng. Dan ini bumbunya, bumbu gepreknya nanti aku pakai cabai rawit yang pedas 20, ini cabai merah 10, dan bawang putihnya 1 tapi ukurannya jumbo. Ada juga yang suka pakai cabai rawit pedas ini semuanya boleh, cuma kalau aku nggak kuat ya, pedas banget. Dan bahan selanjutnya ini aku pakai tepung serbaguna, merek apa aja boleh ya, untuk buat ayamnya. Langsung aja ya, ini ayamnya. Oh iya, ayam ungkepnya ini udah pernah aku share cara membuatnya, silahkan dicek aja ya. Ini ayamnya aku masukin ke tepung serbaguna, boleh juga sih langsung digoreng, ini pilihan aja ya. Biar ada tepungnya tipis-tipis gitu. Nah, ini langsung digoreng aja. Sambil menunggu ayamnya, ini aku siapin sambelnya dulu. Langsung diulek aja. Aku bumbui dengan garam, kaldu jamur, nah ini sudah aku balik ya. Kalau sudah terlihat agak sedikit coklat seperti ini, ini sambelnya langsung siram pakai minyak panas seperti itu ya. Dan ayamnya tinggal digeprek di atasnya satu persatu. Nah, ini dia ayam gepreknya sudah mateng seperti ini. Ini dimakan pakai lalapan, pakai kemangi, pakai timun, pastinya seger banget ya. Lalapannya boleh diganti selada atau apapun yang kamu suka. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai habis. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa, yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah, terima kasih. Tinggalkan komentar, like, dan boleh juga di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.